rendang, dan banyak lagi. Layari www.rempahmakcity.com. Rindu masakan Mak? Ingat Mak. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Bersama saya sekali lagi Intan Afika dalam rancangan secara live bersama Rempah Ratus Mak Siti. Okey, bersama Rempah Ratus Mak Siti semestinya Intan masak masakan kegemaran Intan menggunakan Rempah Ratus Mak Siti. Walaupun makanan tu hanya simple ataupun susah, semua-semua tu Intan guna Rempah Ratus Mak Siti kerana Rempah Ratus Mak Siti menjamin keenakan Intan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Rempah Ratus Mak Siti, jangan lupa like page Rempah Ratus Mak Siti. Okey, selain tu Rempah Ratus Mak Siti juga ada YouTube channel, YouTube channel Rempah Ratus Mak Siti. Bukan tu je, sekarang kan macam moden-moden kan. Sekarang kita guna Telegram. Korang boleh join group Telegram. Macam-macam post ada tentang resepi-resepi untuk kita buat masakan kita. Okey, so korang jangan ketinggalan. Okey, hari ni Intan nak masak udang, tapi udang yang special, namanya udang madu crispy. Okey, tanpa melengah kan masa, Intan nak tunjukkan bahan-bahan untuk membuat udang madu crispy. Bahan utamanya semestinya lah udang. Okey guys, ni udang ni Intan dah perap selama 15 minit. Intan perap dengan 2 biji telur, kicap dengan sedikit cuka. Perap 15 minit. Seterusnya mestilah madu. Madu. Seterusnya kicap manis. Seterusnya garam, mentega, cili flakes. Rempah Ratus Mak Siti, tengok ni dah tinggal sikit dah. Ha, tengok ni, sebab Intan banyak gunakan dalam masakan Intan. Bread crumbs. Okey semua. Sekarang ni Intan nak tunjuk yang Intan dah goreng dah tadi. Apa ni? Udang tadi Intan dah perap, Intan dah goreng untuk tak nak membuang masa kan. Ha, so Intan goreng dulu, inilah hasilnya. Lepas kita perap tu, kita apa ni? Kita lumurkan dengan bread crumbs. Lepas tu kita goreng. Ha, dah siap udang. Sekarang ni Intan nak tunjuk cara-cara membuat apa ni? Membuat kuah untuk udang ni. Okey, sekejap ya. Korang jangan lupa share dulu. Okey, sekarang ni kita nak masukkan butter. Kita nak buat kuah dia, kita panaskan minyak. Masukkan butter. Bagi yang belum pernah try resepi Intan, korang bolehlah try sekarang sambil goyang-goyang kaki tu kan, tengok Facebook tu. Ha, korang scroll balik page Rempah Ratus Mak Siti tu. Ha, kat situ Intan dah banyak dah share-share resepi yang sangat mengenyangkan perut dan sangat menyedapkan perut. Okey? Okey, sekarang ni kita kacau-kacau butter tu, kita nak buat kuah dia ya. Okey, sekarang ni Intan nak masukkan madu. Madu ni, ha, banyak ni. Jangan banyak-banyak sangat, nanti manis sangat pula kita punya apa ni nama dia, kuah dia tu. Ha. Kicap manis. Kicap manis ni Intan tak letak banyak pun. Sikit je. Ala kadar gitu. Kacau, kacau, kacau. Sedikit sos cili. Sikit je Intan letak, tak sampai satu sudu. Udang Intan pun tak banyak kan. Kacau, kacau, kacau. Ha, ni Intan nak masuk benda yang paling penting dalam setiap masakan Intan. Ha, Intan ni adalah penggemar pedas. So, Intan sangat memerlukan cili flake daripada Rempah Ratus Mak Siti.
Okey, sekarang ni kita masukkan chili flake 400 mark city. Nak bagi pedas-pedas. Pedas-pedas dia pedas yang enak tau. Dan kaling-kaling. Sedapnya bau. Okey, sekarang ni masukkan ni air tepung jagung. Nak bagi dia tu lagi pekat, kita masukkan air tepung jagung. Seterusnya sedikit garam. Itu sahaja bahan-bahan dia. Mudah kan? Bau wangi madunya. Okey, dah siap. Itu sahaja cara untuk membuat apa ni? Udang goreng crisp, udang madu crispy ya. Ha, itu sahaja cara dia. Ha, dia just macam untuk perak ayam tu letak cuka, letak kicap, lepas tu letak dengan telur. Itu sahaja. Ha, sekarang ni kita tinggal buat kuah je. Okey, sekarang ni kita nak ambil kuah dia. Terasa ya kuah dia tu. Ni masukkan, kita lupa masukkan limau nipis ni. Masukkan sikit dia, nak bagi dia masam macam tu. Okey, sekarang ni Intan nak makan udang goreng crispy ni. Okey, sekarang Intan nak makan. Kita dah celup dengan apa tu dia punya kuah dia tu. Terasa kita punya udang tu dicicah dengan kuah tu. Udang tu kan kita pun ada, bukan just salut dengan tepung je kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. So, kalau korang nak try macam mana rasa ayam madu crispy ni, so korang bolehlah try kan. Sedap. So, itu sahaja daripada Intan. So, jangan lupa try. Ha, selamat mencuba. Selamat tinggal semua. Dan banyak lagi.